Hai, Assalamualaikum Komo. Okey, hari ni aku nak ke Tesco Extra Ceras. Aku nak beli barang-barang rumah sikit, nak beli barang-barang anak sikit, pampers, susu semua. Tapi tak banyak sangatlah barang. Okey, hari ni aku bukan nak cerita pasal beli barang. Aku nak cerita pasal satu apps yang dilancarkan oleh Tesco baru-baru ni. Tak silap aku dalam bulan ni jugalah. Nama apps dia Tesco Scan. Scan and Shop. So apps ni memang mudah untuk kita membeli belah sambil kita scan, lepas tu kita pergi kaunter boleh bayar terus. Maksudnya tak perlu cashier nak scan apa semua. Maknanya memudahkan kerja dia orang dan memudahkan kerja kita dan mempercepatkan dalam masa yang sama mempercepatkan proses pembayaran. Okay, so kejap lagi kita buat sama-sama cara-cara scan and shop tu. Okay, jom kita pergi. Oi, panjang nak beratur, yuk. Sabar, kita beratur dulu eh. Okay, kita sampai kat Tesco. So kita kena scan dulu sebelum kita masuk. Okay, apps kita ni masuk. Alright, so kita kena scan dulu eh. Alright, so lepas ni kita boleh beli barang guna apps ni lah. So kita just scan je. Okay, jom. Alright, ini first item aku ambil. This. Okay, so cara scan dia. Okay, kita cuba tengok eh. Nampak. Okay, betul. Okay, next item aku nak ambil adalah pampers. Okay, mana dia punya code? Alright, sebab aku ambil 3. So cara scan ni macam ni. Okay, kita scan dulu. Okay, so sini ada satu item kan. Kalau aku ambil 3, dia tulis kat sini 2, 3. Settle lah. So tak perlu nak scan setiap item lah. Maksudnya kalau macam kita ambil item yang sama, kita boleh scan satu item, waktu kita just dekat dekat apps tu 1, 2, 3, 4. Tak ada masalah. Senang kan? Okay, next kita ambil telur. Cukup satu ni, satu lagi lah. Okay, so aku ambil telur 2 paket. Okay, kita scan dulu lah. Banyak aku ambil ni. Okay, so sekali kita scan ni. Okay, next. Fresh milk. Last kali telur.
Perlu mana pula dia punya sini punya. So telur kami dua, so, bukan dua lah. Okey. Okey, kita ambil item minyak masak pula. Right. So minyak masak ni kita cuba scan, boleh tak? So kalau susah, kita kena key in dia punya number tau. So number dia, kejap, 9555 0711101008. Okay. Yes. Nah, dia keluar lah macam ni. Ni kalau in case kalau kita scan dia tak detect. Kalau tak detect, kena masukkan nombor lah. Nombor yang dekat barcode bawah ni. Okay. Okay, ini situasi kalau kita bayar kaunter biasa. Kita kena beratur panjang juga lah. Tapi kalau kita bayar dekat kaunter scan and shop, memang macam VIP. Ha. Sampai dah. Okay. Saya rakam saya tau. Yang masuk dalam YouTube channel saya. Oh. Ha? Kena rakam lah saya kat cashier ke ni. TV kan? Ha? TV kan? Ha. Oh. Okey, akhirnya dah aku dah settle lah. Membeli barangan di Tesco Extra Cheras gunakan sepenuhnya apps Tesco Scan and Shop tu. Actually tadi okey. Weh, remeh betul pakai face mask ni. Tapi yalah, tengah wabak sekarang ni kan, COVID-19. Okay, actually tadi masa aku bayar tu, video tu ada panjang lagi videonya. Disebabkan aku punya GoPro tu bateri nak habis. Hi, ya Allah, geramnya aku. Bateri nak habis, so aku video tu pendek eh. Sebenarnya aku sembang lama dengan akak tu pasal apps ni lah, apps Tesco Shop and Scan ni. Tapi apa kendaya, bateri dah habis, so aku tak boleh buat apa lah. Tak ada rezeki lah tu. So next time kena beringat lah standby bateri lebih untuk GoPro ni. Pasal tadi aku bawa memang bateri tinggal tak kurang pada, tak lebih pada separuh pun, sikit je. So itu je aku punya perkongsian mengenai Tesco Shop and Tesco Scan and Shop. So insyaAllah kita akan jumpa lagi pada video-video yang akan datang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.